Check 1 2 guys, it's your boy Ultimate, and don't forget to subscribe to Ozzy Dozzy, alright? What is up guys, Ozzy di sini kembali lagi dengan vlog yang baru. Kalau korang datang sini hanya semata-mata untuk tengok AJL Anugerah Lagu punya vlog, korang boleh pergi terus ke minute yang ketertera dalam korang punya monitor sekarang ni. Dan kalau korang stick around for a few minutes, aku akan buat sikit introduction punya vlog lah. Basically kalau korang tahu, korang tengok aku punya vlog, korang tahulah. Tapi kalau korang baru datang sini, aku biasanya sebelum pergi ke event tu, aku akan shoot benda-benda random, benda jadi dekat, bukan dekat lah, sebelum terjadinya event tu lah. Sebenarnya hari ni ada dua benda terjadi. Okay, hari ni AJL satu hal, satu lagi hari ni anniversary aku dengan Ana, 11/2/2018. Setahun kita orang dah nak kahwin kan. Kahwin ke nikah? Basically aku kena buat separate vlog lah. Kalau korang nak tengok AJL je, korang dapat tahu pasal AJL je lah. Tapi ada satu vlog lagi pasal aku punya anniversary dengan Ana. So aku tak tahu apa aku nak buat. Kalau korang interest nak tengok, korang boleh lah pergi tengok. Nanti aku akan upload mungkin lambat sikit sebelum, selepas AJL punya vlog lah. Itulah aku nak beritahu. Kalau korang stick around, maksudnya korang sudi tengok, dan mungkin korang boleh tinggalkan like kat bawah. Like button kat bawah tu free je kalau korang klik. Dan jangan lupa subscribe kalau korang belum lagi subscribe. Dan satu lagi benda, aku ada upload video vlog pasal Sheila on 7 punya konsert yang berlaku semalam, cerita dia. Dan kalau korang nak tengok, korang boleh klik dekat cards yang akan keluar dekat atas ni, tak tahu sebelah mana. Tapi tunggu vlog ni habis dulu, baru korang cari balik akad ni, okay? Tak apa, pergi balik ke channel aku, tengok ada kat situ. So kita teruskan dengan vlog ni, tengok apa jadi, aku tak tahu lagi. Sampai sana aku tak jadi tahu apa jadi lagi. Tengoklah flow dia macam ni, okay? Alright guys, kita orang dah sampai dah dekat pergi Jalil. Pelik gila, tadi aku pakai baju lain, hari ni pakai baju lain. Hari yang sama, waktu yang sama, dekat Bukit Jalil sekarang. Kita orang dah sampai kat Aziata Arena dekat Bukit Jalil lah, cerita dia. Jadi kita akan masuk, macam biasa flow dia, kita akan ambil media pass dulu. Lepas tu akan pergi ke red carpet lah. Pergi red carpet, lepas tu tengoklah apa jadi. Hopefully korang enjoy tengok vlog ni, hopefully vlog ni akan lagi better pada yang sebelum ni. Okay, kita akan sembung terus pergi ke dalam Aziata Arena. Okay, tengok tu orang queue. Nampak lah. Hanya dekat ni. Tak, diorang ni nak bersukan ke kerja kan? Ramai gila. Yeah, kalau dia buat dekat Bukit Jalil, orang tak ramai datang. Macam makin ramai daripada itu. Okay, so kisahnya kita orang sampai sini awal sangat. Sekarang baru pukul 6.46. Kita orang sepatutnya kena ambil, biasanya lah kita orang akan ambil media pass. Tapi tempat yang dia orang, biasanya dia orang buka table lah untuk bagi media pass semua. Dia orang semua tak datang lagi, tak buka pula lagi table tu. So kita kena tunggu sekejap lah. Dan sementara tu aku rasa aku akan sediakan untuk korang montage kot. Tengok kawasan sekeliling macam mana rupa dekat luar Aziata Arena. Okay, enjoy.
Yang tengah tak boleh kami Okay, good, thank you. Saya nak dengar suara-suara sorakan daripada penyokong-penyokong Anugerah juara lagu 32. Tengok meja kita orang. Mana? Tahun juri ke ni? Yeah.
bila kau. Masuk kerja, dia terus online. Tak boleh buat kerja, siapa dengar hal? Karena mengilang kaki, mula mulut, lupa lambat. Masuk awal keluar, siapa makan cheese? Dia rasa pedas, siapa rasa pedas? Kata, ku main cakap lepas. Habis baju kukur kat badan sekis. Mana tahu kena sakit, mereka terbiasa bikin. Kalau tinggal rumah sewa, tapi pergi kereta mewah. Penyanyi dan penulis lagunya, tolong untuk Hill.